Terima kasih sudah membantuku memandikan mereka, Twilight. Tidak masalah, aku senang melakukannya. Kau tidak sabar ingin kembali ke istanamu dan mandi? Apa tidak ada lagi hewan yang perlu dimandikan? Aku pikir tinggal kau dan aku saja. Dan aku tidak sabar ingin keluarkan lumpur dari suraiku. Oh tidak, Angel kotor lagi. Lebih baik aku tinggal lebih lama untuk memandikannya. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku. Atau mata persahabatan. Kini ku tahu sejak berteman. Petualangan. Keriaan. Keikhlasan. Setia dan tabah. Buat baik. Purna sahaja. Manis membuat sempurna. Ini poni kecilku. Kalian adalah sahabat. Terima kasih banyak sudah tinggal memandikan Angel juga. Tapi, kupikir dia sudah kering. Oh ya ampun, sudah malam. Dan kau tidak perlu tinggal seharian di sini. Bukannya kami tidak menghargainya, bukankah begitu? Aku sangat lelah sekali. Dan juga, aku perlu beristirahat buat sarapan pancake besar besok. Dan aku yakin kau harus siapkan istana. Tidak, istana. Baiklah. Tapi mungkin Pinkie Pie membutuhkan bantuanku membuat pancake. Angel? Pancake ini sangat enak, Pinkie Pie. Terima kasih. Twilight semalaman bantu aku memilih rasa. Aku selalu pikir sudah temukan yang tepat. Tapi dia bersikeras terus mencoba. Dan terus, dan terus, dan terus, dan terus. Hampir seperti dia tidak ingin pergi. Tepat sekali. Pada akhirnya kami kehabisan waktu, jadi kami beli Everberry Any Chip Surprise. Kejutannya adalah aku tidak ingat lagi berapa sendok menteganya. Beberapa poni akan dapatkan pancake spesial. Begadang semalaman, ha? Itu sebabnya dia sangat tidak fit. Aku tidak ingin terdengar tidak menghargai, tapi apa ada yang menyadari Twilight terlalu membantu akhir-akhir ini? Setelah kau katakan, dia memang membantu di Sweet Apple Acres waktu itu dan tinggal hingga mendekati tengah malam. Gali 50 lubang padahal hanya butuh 10. Dia menghabiskan sepanjang sore untuk menata ulang laci game di butik. Ya, itulah kegiatannya, sepanjang sore. Kau pikir itu aneh? Dia berlomba denganku sekitar ratusan kali waktu itu dan selalu kalah. Dia terus saja mencoba. 10 teratas, 20 teratas, ratusan terbaik. Maksudku, aku tahu bermain denganku saat luar biasa. Tapi sepertinya dia lebih baik kalah daripada... Pergi? Iya. Siapa yang lakukan itu? Poni yang menghindari sesuatu pastinya. Segera setelah dia bangun, kita akan cari tahu. Aku menang! Aku pancake. Maksudku, bangun. Twilight, ada yang ingin kau beritahu ke kami? Kau tahu kami sangat menghargai semua yang kau lakukan buat kami. Dan kami sangat menyukai kehadiranmu. Tapi kami khawatir kau mungkin menghindari sesuatu. Oh, apa terlihat begitu jelas? Aku sudah. Masalahnya adalah aku tahu ini kedengarannya konyol. Tapi aku menghindari tempat ini. Hah? Aku tidak mengerti kenapa kau menghindari istana yang indah dan megah ini. Ya, tempat ini punya segalanya. Atap tinggi yang buat kau merasa kecil. Lantai baru yang
Istana ini menakjubkan, tapi hanya tidak terasa seperti di rumah. Itu saja. Kau hanya perlu mendekorasinya, sayang. Buat tempat ini menjadi milikmu. Tapi ini sangat menakutkan. Lihat betapa besarnya. Aku bahkan tidak tahu mulai dari mana. Kau bisa mulai dengan biarkan kami yang melakukannya. Kami akan buat jadi istana impianmu. Sementara kau pergi ke spa desa Pony buat istirahat dan relaksasi yang sangat dibutuhkan. Aku katakan ini dengan kasih sayang. Tapi, apa akhir-akhir ini kau melihat wajahmu di cermin? Aku tidak pernah melihatmu seperti ini. Keletihan? Ya, itulah kata yang akan kupakai untukmu. Kurasa aku butuh sedikit bantuan. Begitu juga istanaku ini. Dan aku tahu kalian akan melakukan kerja yang bagus karena tidak ada poni yang aku kenal lebih baik dari kalian. Kita akan buat tempat ini terasa nyaman dari apel panas di waktu hujan. Akan ada sari apel? Maksudku, ayo mendekorasi. Oh tidak, apa aku melewatkan pancake? Aku tidur seperti bayi di bawah atap yang dingin. Spike, aku sangat lega kau ada di sini. Benarkah? Iya, kau akan bawa Twilight ke spa. Bagus, aku sudah lama ingin merawat cakarku. Oh, maksudmu sekarang? Ayo semua, kita lakukan pekerjaan kita. Ayo kerja sama, buat istana bersinar. Lap sampai berkilau. Terasa, 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 terasa alus. Petik apel dan jerami, bagaikan di rumah. Hewan dan burung yang untuk menemani. Jadikan, jadikan istana seperti rumah. Ku siapkan balon dan konfeti untuk menyambutmu setiap membuka pintu. Dia akan butuh poster para pahlawan. Ini ide hebat, dia pastikan puas. Jadikan, jadikan, jadikan rumah yang nyaman. Tirai yang cerah, sutra rendah. Foto aku memenangkan lomba. Mariam pesta untuk beri kejutan. Cangkul garu dan alat berkebun. Pelukan beruang besar yang ramah. Hiasi dengan batu berharga. Ini dan itu, oh ingat topi pesta. Ini ide hebat, dia pastikan puas. Ayo kerja sama, kita akan tunjukkan Putri Twilight Sparkle. Jadikan, jadikan istananya bagai rumah. Jadikan istananya bagai rumah. Jadikan istananya bagai rumah. Wow, teman-teman, kita lakukan kerja yang sangat bagus bersama. Kita lakukan. Ya, tentu saja. Sesuatu. Fluttershy, aku suka kau bawa begitu banyak binatang. Ini semua pialamu? Aku lebih suka bilang semua itu adalah piala poni, tapi dengan namaku yang tertera di piala itu. Baiklah, Applejack, membawa suasana di luar ke dalam. Itu sangat membumi. Apakah ini barang kuno? Bukan, hanya tua. Tidak seperti jendela Dohikis berkilau di mana ya, mereka sangat bagus. Tidak ada yang mengomentari Mariam konfeti tersembunyiku. Oh benar, mereka tersembunyi.
Hai teman-teman, bagaimana cakarku? Oh, Sweet Celestia! Spike, apakah Odong Twilight sudah selesai? Jangan khawatir, aku pesankan dia blow surai super delak. Dia akan lama di sana. Ya ampun, tempat ini terlihat buruk. Untunglah ada poni yang berkata sebenarnya. Itu cukup buruk, kan? Tempat ini seperti penuh dengan benda-benda yang tidak cocok. Sepertinya agak kacau. Apa yang kalian katakan? Kurasa sangat menyenang. Oh, tidak. Kumohon jangan lakukan itu. Kita semua ambil nafas panjang dan tenang. Tidak! Kain bendera itu dibuat oleh Hoof. Jangan bergerak sedikit pun. Semuanya berhenti! Baiklah, sekarang itu berantakan. Apa yang akan kita lakukan? Aku tidak tahu, tapi Blow Twilight tidak akan selama itu. Jika dia dulu menghindari istana, sekarang dia tidak akan melangkah masuk ke sini. Ayo teman-teman, kita harus melakukan sesuatu. Twilight bergantung pada kita. Spike, kau kembali ke spa dan tahan dia. Apapun yang kau lakukan, jangan biarkan dia pulang. Seperti selamanya, tapi kami tinggal di sini. Iya, mungkin kau bisa tahan hingga matahari terbenam. Apapun untukmu, Rarity. Oke, kita semua setuju istana terlalu kacau, kan? Jadi kenapa semua poni keluarkan dekorasi mereka dan lihat bagaimana kelihatannya? Aha! Spike, kau kembali. Bagaimana penampilanku? Bagus. Dan lebih penting, bagaimana istanaku? Bagus. Aku tidak sabar ingin pulang dan melihatnya. Bagus. Maksudku tidak. Maksudku, aku belum siap untuk pergi. Kenapa kita tidak dipijat? Aku berharap bisa melakukan ini. Pijat batu panas ekstra kuat? Iya. Aku rasa aku ingin pijat tradisional, tapi ya sudah, kau lakukan saja. Apakah ada yang pesan pijat? Iya! Ayo kita lakukan ini, naga kecil! Oh, aku benci saat dia lakukan itu. Ikut bersama aku, Putri. Ayolah, Rarity. Setiap poni telah keluarkan sesuatu kecuali kau. Aku tahu. Aku hanya bisa putuskan. Bagaimana dengan ini? Jangan! Jangan itu! Apa saja selain itu! Kalau yang ini? Tapi itu mencerahkan seluruh ruangan. Itu barang-barang favoritku. Kalau begitu, singkirkan tirai itu. Ruangan tidak akan perlu dicerahkan kalau mereka tidak membuatnya gelap. Jangan mereka! Mereka favoritku juga! Tidak mungkin semuanya favoritmu. Baiklah, aku keluarkan foto ini. Kita sudah tahu rupa kita semua, kan? Ruangan ini masih terlihat sedikit kacau, bukan? Mungkin kau turunkan satu atau dua poster hanya buat membantu, tentu saja. Oke, semua tenang dulu. Aku yakin kita akan temukan cara kehilangan kekacauan bersama. Ya, kau memang benar, sayang. Hei, itu kuek penghangatku. Bersama. Fluttershy, bilang pada burungmu menjauh dari balonku. Aku rasa mereka pasti ketakutan karena ledakan meriam konfeti atau sesuatu. Tapi kita tidak bisa singkirkan meriamnya. Aku tidak ingat di mana aku sembunyikan. Biar ku bantu. Oh tidak, aku bantu kau. Tidak, jika aku bantu kau duluan. Saran yang bagus, Spike. Aku merasa sangat rileks sekarang. Kau ingin naik? Mungkin kita bisa lebih cepat sampai di istana. Maksudku betapa cerah hari ini. Kuharap bisa melihat alam indah dalam perjalanan balik. Aku tidak tahu. Ayolah, berjalan bagus untuk sirkulasi setelah pijat. Benarkah? Aku tidak pernah dengar teorinya. Aku sangat merindukan tempat ini, Spike. Kita membuat banyak memori indah di sini. Benar, iya kan? Oh, Spike, maafkan aku. Tentunya kehilangan perpustakaan Golden Oak sangat sulit bagimu. Aku punya ide. Kenapa kita tidak membiarkan teman-teman menambahkan sesuatu membuat istana terlihat sebagai rumahmu juga? Benarkah? Naiklah. Apa yang kau lakukan? Aku
aku hanya berpikir apa yang kuinginkan. Oh, oke. Okay. Apa itu? Ini adalah, ya, aku ingin, aku perlu tempat tidur. Bukannya kau bilang di istana kau tidur seperti bayi. Wah, semua poni tahu bayi adalah tukang tidur yang buruk. Ayo. Selesai. Sekarang tidak ada yang kacau di istana. Kau benar. Benar-benar tidak ada yang akan mengacaukan istana. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku tidak suka beritahu kabar buruk. Tapi matahari sudah hampir terbenam. Kalau kita tidak cepat menemukannya, akan terlihat seperti kita tidak lakukan apa-apa buat bantu dia. Kenapa sangat sulit? Kita teman baik, Twilight. Seharusnya mudah bagi kita. Dia sendiri yang bilang, jika ada poni yang bisa buat dia lebih nyaman di rumah barunya itu adalah kita. Jika kita tidak bisa lakukan itu, maka Twilight akan terjebak tinggal di istana yang hanya membuatnya sedih. Sedih, 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 sedih. Wow, Fluttershy. Aku tidak tahu kok bisa sekencang itu hingga bergema. Aku tidak percaya. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Jika Twilight pulang sekarang, dia akan bilang apa yang kalian lakukan. Dan dia pasti akan ketangkap. Tak ada. Dan dia akan berkata, aku bergantung pada kalian. Kupikir kalian temanku dan kita akan... Tenanglah, Pinky. Kita hanya perlu pikirkan apa yang kita lakukan dengan salah agar bisa diperbaiki. Iya, aku lakukan kesalahan. Aku lakukan persis seperti yang kulakukan jika ini rumahku. Tapi ini bukan rumahmu. Ini rumahnya Twilight. Di mana dia simpan semua piala milik Rainbow Dash. Setuju. Mungkin kita semua salah menjadikan ini rumah kita dan bukan Twilight. Ayolah semua, kita hanya perlu pikirkan Twilight. Apa yang dia sukai saat tinggal di perpustakaan Golden Oak? Oh, semuanya. Buku, bawa buku, kegemarannya mengatur buku-buku. Ingat saat aku tabrak semua buku-buku itu saat berusaha Sonic Rainboom setelah kalian berusaha membersihkan semuanya? Hah, saat-saat yang indah. Ya, untukmu mungkin. Oh, Applejack, ingat saat kita terjebak menginap di sana? Ternyata sangat menyenangkan. Ingat saat itu meledak berkeping-keping? Tunggu, tidak. Itu yang paling buruk. Kita punya banyak memori indah di sana. Itu yang akan jadikan perpustakaan Golden Oak rumah. Iya. Yeah. Oh, itu dia. Bagaimana dengan itu? Terlalu lembut? Terlalu keras? Terlalu empuk? Sudah tepat, aku akan ambil. Oh, untunglah. Aku pikir kau tidak akan mendapatkan yang kau suka. Ayo kita cari penjualnya dan pergi dari sini. Kedengarannya bagus untukku. Ya, maksudku... apa kau dengar itu? Iu, iu, iu. Terlalu berbunyi. Lebih baik cari lagi. Mungkin rencanaku tidak akan berhasil. Tentu akan berhasil, sayang. Aku bisa melihatnya. Kau dan Fluttershy tinggal di sini. Rainbow Dash dan Pinkie Pie, kalian ikut aku. Kita akan berbelanja. Kita bertemu lagi di istana. Bukan barang yang kau kumpulkan atau banyak harta, hal yang membuat hidupmu berarti, kenangan yang kau buat. Carikan, carikan istananya bagai rumah. Carikan istananya bagai rumah. Carikan istananya bagai rumah. Halo, kami sudah pulang. Selamat datang. Oh, aku suka apa yang kau lakukan dengan tempat ini. Kalian melakukan pekerjaan bagus, mempertahankan integritas dari desain aslinya. Oh, ayolah. Terlihat sama persis, kan? Apa kalian tahu betapa sulit menjaganya agar tidak pulang? Aku tidak pernah lagi ingin lihat travel debu selama hidupku. Tunggu, menjaga supaya aku tidak pulang? Itu habiskan waktu lebih lama dari yang kami pikirkan. Hal yang membuat rumah terasa seperti rumah bukan bagaimana itu terlihat, tapi memori yang kau buat saat di sana. Jadi kami buat sesuatu yang mengingatkan memori kita buat denganmu saat kau pindah ke desa Pony. Ornamen lampu gantung adalah pengingat dari semua kesenangan yang kita miliki. Itu saat pesta di perpustakaan Golden Oak menyambut kedatanganmu di desa Pony.
saat kita berbagi donat setelah Grand Galloping Gala. Kami berharap itu bisa membuatku melihat memori lama dan inspirasi kau membuat kenangan baru. Dan yang terbaik adalah itu terbuat dari akar perpustakaan Golden Oak. Jadi kau tidak akan lupa dari mana kau berasal. Inilah yang dibutuhkan istana ini. Dan aku siap membuat memori baru di sini. Kalau begitu mari mulai dari sekarang dengan kue memori baru. 7 lapis kejutan, apa itu rasanya? Ini mungkin keping coklat atau bisa saja kacang pedas hitam. Ayo ke ruang makan. Itu sedikit kosong tapi paling tidak ada meja dan kursi. Wow, apa yang terjadi di sini? Terakhir ku ingat masih kosong. Aku tidak tahan dengan diriku. Itu seperti terlihat ingin dihias olehku. Sejujurnya aku tidak bisa. Dapurmu mungkin akan terlihat sedikit dekor peternakan, Twilight. Dan di sana mungkin ada poster Daring Do di perpustakaanmu. Dan beberapa boneka binatang di kamar tidurmu. Apa itu? Salah satu meriam konfeti milik Pinkie Pie.